Sebuah pohon yang berada di Jalan Seibluto, Medan, Sumatera Utara tumbang akibat angin kencang disertai hujan deras yang melanda kota Medan kemarin. Akibatnya pohon jenis angsana yang sudah tua menimpa satu unit mobil pick-up yang sedang melintas. Selain itu pohon juga menimpa pagar rumah warga hingga mengalami kerusakan. Supir mobil pick-up berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ukuran pohon yang cukup besar membuat jalan tertutup dan membuat warga tidak bisa melintas. Peristiwa ini juga membuat aliran listrik di sekitar lokasi kejadian turut padam karena salah satu tiang listrik ikut rubuh bersama pohon. Salah seorang warga, Mahadirja, mengatakan pohon tersebut tumbang karena angin cukup kencang hingga mengangkat akar pohon di sekitar jembatan. Warga sekitar sebelumnya sudah pernah meminta kepada Pemko Medan untuk memangkas atau menebang pohon yang sudah tua itu, namun belum ditanggapi. Jadi angin kencang kita nampak dari jauh, jauh pas lagi mau pulang tadi. Ini perlahan-lahan dia langsung tumbang ke arah kanan. Langsung tumbang, kebetulan ada mobil di sini, orang mau masuk ke dalam. Belum sempat, ini mobil udah kena gitu kan. Alhamdulillah korban nggak ada. Ini depan ini terangkat ini. Jembatannya. Di nomor 43, ini jembatannya terangkat. Jadi udah lima kali kami usulkan ini Pak. Warga udah tanda tangan, udah berapa kali, nggak ada tanggapan. Petugas Dinas Pertamanan Kota Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan pohon agar jalan bisa dilintasi. Walau sempat mengalami kesulitan dikarenakan padamnya listrik, namun akhirnya jalan kembali lancar. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.